Akhirnya guys, kita menemukan nih gunung cilik area parkir gamping ground. Masuknya sini cuy. Rasa gawe-gawe winduki wajan. Bikin salah jalan tadi. Oke, yuk kita gas. Kita gas sampai atas. Nah, ini jalannya masih mending daripada tadi. Ya, terpaksa vlognya kita lanjut lagi ya. Tapi nanti saya kayaknya nggak naik deh, nggak kuat saya. Mau dibawa aja, istirahat. Biar Windu sendiri yang naik. Tapi nggak tahu sih nanti kalau naiknya gampang yo naik, tapi naik susah yo up dulu. Oke, kita lanjut. Kacau. Nah, mengulang jalan ini lagi. Tapi ini jalannya mendingan daripada yang tadi. Ini batunya batu kecil, halus, nggak terlalu tajam, dan relatif masih metik, masih oke lah, bisa lewat ini. Cuman ya pelan-pelan biar dek kalian nggak barit. Kalau deknya barit ya ya ganti ngono wae. Kalau punya saya sih jelas udah barit ya cie. Set deh. Wih. Kalau pakai trail mungkin enak. Astaga, deket banget ini cuy. Oh ya lumayan sih enggak ya. Waduh, soku depan kayak udah ceklik-ceklik ya. Apakah tanda-tanda? Wes. Suaranya motor kalem. Akhirnya sampai sini tuh. Nek lewat kene mau cendek ke melaku lagi. Aduh, akhirnya ketemu cuy. Kita tutup aja sampai sini ya. Saya nggak tahu nih mau naik atau enggak nih. Gabut cuy. Guys, kita naik sana. Baterainya tinggal 18, jadi nanti kalau mati entek baterai ini enak ya cuy. Ayo nih, sambil beli bakso untuk ngisi tenaga nanti di atas. Oke, Windu soalnya enak nggak diantar tadi, katanya nggak berani. Minta diantar ke atas. Oh, di atas katanya masih ada janda pirang. Windu takut. Segini. Salah tuh. Segini.
Tuh kelihatan nggak tuh tempat yang tadi nyasar sampai sana. Gara-gara ini Google Map-nya nyasar. Duh, ternyata